Alhamdulillah, kita pun dah siap semua. Ya, siap semua. Dah rakam semua. Jadi melihat pada keseluruhan lagu ni, lagu ni memang sesuai lagu-lagu yang lebih kepada semangat dan motivasi. Lagi-lagi kita sekarang dalam musim COVID, kita nak bangkit semula. Jadi kita perlukan satu lonjakan atau satu apa ni pemangkin untuk kita lebih bersemangat dan lebih lebih maju ke hadapan lah. Jadi lagu-lagu ni lirik pun bagus lirik dia. Lirik yang dibuat oleh Encik Fazil ni. Fazli. Fazli. Encik Fazli. Lirik-lirik yang bentuk semangat dan bentuk motivasi. Kemudian sebenarnya dia punya muzik ni pun idea dia memang untuk lagu muzik yang lebih bukan ayat keras tapi yang lebih apa mungkin inspiration memberikan inspirasi sebenarnya untuk kita lebih bersemangat. Jadi dari segi produksi saya melihatkan selain daripada lagu yang bersemangat, artis pun bersemangat dan juga yang backup vokal pun semua datangnya bersemangat. Jadi membuatkan lagu ni feel dia pun semangat dia pun lain macam lah sebenarnya. Jadi boleh dijadikan sebagai halwa telinga untuk kita apa memperbaiki kita punya masa-masa kehidupan kita yang sekarang ni agak agak terkongkong dengan epidemik COVID dan sekarang ni. Jadi insya-Allah jadi semoga lagu ni menjadi inspirasi kepada semua sekali yang mendengar masyarakat kemudian apa ni kalau pelajar-pelajar sekolah pun boleh dengar je sesuai untuk semua peringkat umur lah. Jadi itu pendapat saya mengenai lagu ni dan dari segi produksi terima kasih kerana memberikan kesempatan kepercayaan untuk memberikan rasa pada lagu ni. Itu terima kasih banyak. Terima kasih kepada Cik Amin. Moga-moga lagu ini mendapat sambutan untuk semua lah, memberi inspirasi untuk semua. Terima kasih banyak.